Salam Emilia. Lain kali nak minta tolong, jangan. Kepris bengang sikap bekas istri SM Faizal menghilangkan diri. Penyanyi rap Kepris hari ini dilaporkan telah menyelesaikan kes saman fitnah antara dia dan ahli perniagaan Datuk SM Faizal, SM Nasamuddin Kamal secara baik dalam kamar di mahkamah hari ini. Saman itu berhubung Kepris yang memuat naik lantaran fitnah menerusi Instagram miliknya yang mengaitkan SM Faizal dengan kes keganasan rumah tangga bersama istri Emilia Hanafi. Kepris dalam satu hantaran Instagram terbaru kemudiannya ada memuat naik hantaran berbulur berang dengan Emilia yang dilaporkan tidak hadir sebagai saksi kes fitnah tersebut. Menjengah ke ruangan komen, Kepris turut membalas komen netizen yang bertanyakan mengapa dia memuat naik foto Emilia mengalami lebam seluruh badan di Instagram dengan caption sedemikian rupa. Baru je settle tadi kes lama saya tolong, mangsa sebarkan kes dia di media sosial. Selepas post kita viral. Difahamkan Kepris dikehendaki untuk membuat permohonan maaf di Instagram miliknya dalam tempoh 48 jam. Bukan itu sahaja, di atas kemenangan dan penyelesaian kes antara dia dengan SM Faizal, Kepris dikabarkan ingin memberi sebuah kereta Kia kepada pengikutnya di Instagram. Penyanyi Baby Sima itu juga turut mohon maaf dan berjanji akan terus menjalankan kempen hentikan keganasan rumah tangga di masa akan datang. Selain itu, kami kongsikan artikel trending yang lain pada patutan di bawah.